Hai, dengan Awi dari sini. Oke, jadi hari ini saya tidak sengaja tadi ke minimarket, di mana saya melihat makanan unik ya, baru. Dan dari sini saya tahu kenapa saat itu kita tuh bertanya, atau apa namanya ya, mencari gini ya, resep baru ya, seperti itu. Dan inilah dia, kita sudah bertemu dua, kita tuh rasa baru. Yang pertama ada kita tuh rasa Mango Sticky Rice, atau rasa ketan mangga, by Alia Luigi, oke ya. Dan yang kedua ada kita tuh rasa Fried Crab Golden Egg Yolk, rasa kepiting goreng telur asin. Ini ya. Ini by Seifi Yami. Oke, unik sekali rasanya. Kayaknya ini deh yang dipilih sama si Tato waktu ini. Oke, mungkin beberapa dari kalian bingung ya atau penasaran bagaimana sih rasanya, kok ada kentang, rasa mangga gitu, dan juga ada rasa, kalau rasa kepiting kan mungkin unik ya, memang karena ya cocok lah seperti kita. Yang ini nih ya, rasa mangga nih. Dan tadi saya upload ke IG, saya buat story, ada teman saya bertanya, aduh gimana pun ya rasanya, kira-kira kok ada kentang rasa mangga gitu. Oke, jadi mau coba yang mana nih? Yang mana mau dicoba pertama? Mau yang rasa mangga. Yang mangga dulu, oke. Kita nih. Ayo coba. Jadi kita yang pertama kita akan cicipi dulu rasa mangga terlebih dahulu. Dan ini yang kedua. Oke. Coba cobain dulu gimana rasanya. Sini mau nyoba nih. Yuk sini sini. Nah, ini ada yang mau nyoba juga nih. Tapi hai dulu ke kamera. Hai. Nah, cobain gimana rasanya? Coba bilang sekarang ke gimana rasanya? Enak? Ini gue enak? Enak. Enak. Rasa mangganya enak. Mantap banget. Oh my god, enak sekali. Ini Alia Wiji. Bagus sekali inovasinya. Apa namanya, sarannya bagus sekali. Sumpah enak banget. Mau lagi? Enggak. Enak banget. Oke. Yang kedua kita akan coba ya, merasa kepiting goreng telur asin. Saya pengen coba lagi, tapi kalau habisin itu kan video yang durasinya panjang banget. Yang kedua ini rasa telur asin ya. Ya ini dia telur yang pertama kita coba ya. Enak banget sumpah. Enak punya nyoba nih. Enak punya nyoba. Kayaknya saya enak suka lu. Oke okay. Oh. Ini enak banget nih. Coba, ini enak nih, tapi saya ke kamera dulu caranya. Ayo, ini enak apa? Hai. Oh. Enak banget. Rasa telur asinnya itu mantap ya? Mau ya? Rasa banget. Rasa banget. Rasa banget. Ya, jadi teman-teman bisa beli ini di minimarket-minimarket terdekat di kota kalian. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Goodbye. Yuk, say hi dulu. Say hi. Dadah. Dadah dulu, dadah. Jumpa ya. Bye.